morning guys. Pagi ini saya akan memasak. Sorry baju saya. Oke. Pagi ini saya akan masak breakfast. Ini kayaknya sudah lewat breakfast ini. But it's okay. Oh masih breakfast maksudnya. Jadi pagi ini saya akan memasak dulu. Masakan buat saya, Caleb, Georgie, Arya. Dan... Sorry. Kita makan beda-beda guys. Jadi Georgie mau French toast, Arya mau nasi sama sama bak kecap, Caleb mau telur, dan saya mau nasi goreng. So yeah, welcome to my life. Dimana saya harus memasak 4 makanan yang berbeda. Kalau Arya gampang karena nasinya sudah ada dan I don't know. Dan sweet pork-nya sudah. Jadi Arya punya sudah kelar. Dia paling gampang. Saya punya paling setengah mati, guys. Karena saya harus yang paling ke belakang masak. Saya mau masak tuna. Nasi goreng tuna ya. Jadi ini punya Georgie. Georgie punya French toast, guys. Dia biasa makan 2 biji ya. Sedikit lagi saya akan bikin Kela punya suami saya. Oke guys, sorry, saya harus ganti kaos saya karena kaos saya agak transparan. Nanti kalian bisa melihat berah saya. Jadi, I don't want that. Jadi saya ganti kaos. Jadi saya bikin French toast-nya Georgie, saya akan bikin makanan si Caleb. Ini punya Georgie paling gampang. Ini tinggal di kasih potong-potong. Halo. Hai. Ya, berantakan karena mereka berdua sementara bermain di sini. Mungkin saya punya rumah ini yang paling berantakan selalu ya di vlog. But it's okay guys. Bingung-bingung mau bau nih. Makan dulu. One second. No. Right, mami? Ya. No. Tadi ini boleh nana kok begitu Jadi roti disimpan lagi. Roti-roti. Disimpan lagi. Oke. Sekarang put the syrup on mommy. Apa sanggup? I put the syrup on mommy. Good job, Polo. Mana suka saya adik pengen minum? I don't know what I was doing. Mama, ada nama dulu. Even in the food, that's iffy. Oke. Sekarang I'm gonna watch Rise of the Guardians. Joji, udah pelih ya mami pengen muka di situ? Sekarang saya harus apa ini? Bau nih Jo, bau nih, kau kasih pelang. Kasih pelang itu TV, jangan terlalu kuat mu. It's on YouTube.
Suami saya dia cuma mau makan telur 5 biji. Saja, nih tahu. Kalau tanya sama mami, saya setiap hari sakit kepala lihat keadaan rumah saya, guys. Tidak pernah tenteram. Sudah 5 biji ya ini. Oke. Jadi ini buat si Caleb dan punya saya. Saya akan bikin nasi goreng tuna. Dia punya cuma gampang sekali, guys. Dan dia taruh bacon. Sedikit bacon, guys. Dan keju, guys. Jangan lupa keju. Kejunya juga tidak bisa banyak-banyak. Kenapa ngoni dua nyanda piskola? Because it's too snowy. Bilang. Nyanda sekolah? Too snowy. Adek nyanda sekolah? Jadi dua hari mereka tidak sekolah, guys, karena badai salju ya. Padahal salju kita di luar ini sudah bersih. Pokoknya jalan-jalan semua padahal sudah bersih, sudah salju paling cuma sedikit-sedikit. Tapi ya, badai salju udah dua hari. Lihat sana. Ya, di luar penuh dengan salju, guys. Jadi anak-anak dikasih libur dua hari. Nanti sekolah minggu depan. Beginilah ibu-ibu kerja tapi di rumah tetap harus mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi rumah. Jadi ya tidak ada bantuan dari orang lain, guys. Jadi kalian yang di Indonesia bersyukur ya, banyak saudara-saudara, keluarga, mama yang bisa bantu. Mama mertua dan papa mertua saya bantu jaga anak ya selagi kita di tempat kerja. Jadi saya tidak minta lagi mereka bikin yang macam-macam. Tapi walaupun saya tidak suruh, kalau saya tidak sempat cuci piring, sampai di rumah cuci piring saya sudah bersih, dan misalnya pakaian saya sudah dicuci mama mertua sama papa mertua, pakaian kotor kita ya satu keluarga, walaupun saya tidak suruh, saya sudah bilang mereka nggak usah, tapi mereka bilang kamu sudah kerja, jadi mereka juga pengen bantu selain jaga anak. Mereka apa bantuin kami ya, melipat baju dan mencuci baju kita. Jadi saya sangat bersyukur, guys. Mertua saya itu orang yang paling baik sedunia. Cuman ya itu, saya tidak akan banyak expose mereka di YouTube saya, karena papa mertua saya dia tidak terlalu suka masuk video ya, guys. Bukan dia tidak mau mendukung saya punya vlog, tapi dia pribadi dia tidak mau terlalu banyak di video-video mereka. Jadi itulah mengapa saya tidak terlalu banyak ada video mereka berdua. Saya kasih mereka privacy ya. And your breakfast is ready. Dan inilah masakan suami saya, guys. Easy. Okay. Jadi bahan-bahan nasi goreng. Excuse me. Bawang merah sisa. Saya paling malas taruh di dalam kulkas, guys. Kalau orang-orang bule itu mereka sudah tidak akan makan, mereka buang ini. Tapi jangan.
Kalau kalian jadi orang, kadang jangan terlalu bersih-bersih amat, guys. Tidak baik untuk tubuh kita juga kalau terlalu bersih. Gampang sakit kalau kalian terlalu bersih. Jangan juga terlalu kotor, guys. Itu juga tidak bagus. Jadi menyeimbangkan. Dua biji. Enak, pokoknya enak sekali ya. Bawang merah, bawang putih. Nanti saya taruh jahe sedikit juga, guys. Pakai jahe sedikit. Kalau bikin nasi goreng itu enak. Ada jahe di sini. Jahenya jangan terlalu banyak, guys, nanti tidak enak. Buat nasi goreng tanpa memakai alat, tanpa memakai blender atau cobekan, gini caranya, guys. Ginger, tidak bisa ya, dan dibeginikan saja, guys. I wanna buy the Apple headset. Headphone. Okay. Yeah, like they go over like this. Yeah, the one that I tried. Do they have a boom? What do you mean boom? No, I think it's wireless. No, not wire. I mean, a microphone booth. No, it doesn't have booth. Okay, same. It's not for gaming. It's mostly for listening to music. Hey, why isn't it for gaming? Is there a problem with gaming? Yeah. What's wrong with gaming? I want to see how much that costs. Kids? What? Saya pengen beli itu. Daddy wants to know where his Pringles. Kalau ini bawang merah biar cuma diiris begini tetap enak, guys. Jadi nasi goreng itu. Ya kalian tahu lah, kalian orang Indonesia pasti lebih jago bikin nasi goreng dari saya juga. Apalagi saudara-saudara saya di Manado. Nasi goreng saya ini, guys, tidak sebanding dengan mereka. Nasi goreng apalagi buatan kakak saya sama sepupu saya. Nasi goreng mereka top, Marco top. Saya sudah tidak sabar pulang kampung, guys. Sudah mau 4 tahun saya tidak pulang-pulang, guys. Saya seharusnya mau menangis, guys. Cabe saya taruh sekarang atau nanti ya? Sekarang saja, oke? Okay? Saya ambil cabai dulu. Oke, okay. Cabainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basa siau simbau darua tatelu epa 5 enung pitu. Pitu. Oke, okay. Dan ini juga sambalnya. Saya akan ini seperti yang jadi sama seperti tadi ya. Jadi bumbu nasi goreng saya ini sangat simpel. Guys, rajin-rajin nonton vlog saya. Apalagi orang-orang yang bilang rindu saya akan tagih janji kalian. Kalian yang suruh saya nge-vlog lagi, awas kalian tidak nonton vlog saya ya. Pemaksaan ini, Bay. Ya, begitulah, guys. Emak-emak zaman now.
Jadi rajin-rajin kalian nonton vlog saya, rajin-rajin kalian share, suruh teman-teman kalian untuk mensubscribe channel Mei's Fam, biar Mei cepat kaya. Tidak guys, saya tidak mencari kekayaan ya. Cuman ya, kenapa tidak kalau saya dapat uang dari YouTube, saya mungkin bisa berhenti kerja. Tidak guys, saya tidak akan pernah berhenti kerja cuman gara-gara YouTube. Saya walaupun misalnya suatu saat saya dapat banyak uang dari YouTube, saya akan tetap bekerja kayak part time begitu. Karena pasti akan bosan di rumah terus ya guys. Saya harus ada aktivitas selain di rumah guys. Walaupun cuma kerja part time, saya akan lakukan itu guys. Oke, pakai tuna yang ini saya guys. Sandal. Blim 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 blim. Kalau yang lain menunggu sampai minyaknya masak, saya tidak sabar. Jadi saya akan taruh saja semuanya ini guys. Jangan sungkan-sungkan. Karena saya tidak mau menaruh ini dan dia akan muncrat-muncrat. Minyaknya akan meletuk-meletuk. Kalau orang Nado bilang minyak mau malopo, salah. Bukan. Orang Nado bilang minyak mau tapancar. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau kalbat itu. Tidak ada ratuan akar pun jadi. Ya. Nice vlog. Saya tidak mau masak nasi goreng pakai ini. Saya suka pakai kayu. What are you doing? Dan taruh tunanya, jangan terlalu banyak. Setengahnya saja guys. Jangan lupa dimenyalakan ini. Oke. Nasinya guys, jangan lupa. Saya harus manak nasi lagi ini sudah habis. Yes. Oh, they're home. Your phone doesn't work. Sorry, Mom Nancy. I'm cooking spicy nasi goreng. Mereka baru pulang dari dokter. Kelar deh guys, kelar. Lupa telur guys. Lupa telur ya. Hey.
What? For the little coffee goat. We had another coffee that we hadn't used on. Dan telur 2 biji, guys. Sesudah lapar ini, guys. Aha. Kacauan di sekitar saya. Daun bawang. Lihat tuh, guys. Makan. Wih, enak sekali, guys. Enak sekali. Aduh, enak sekali, guys. Nasi gorengnya enak sekali, benar-benar enak. Guys, ini nasi goreng benar-benar enak, guys. Betul, kalian harus coba. Really, really, really yummy. Mungkin karena nasi goreng tuna ya. So good. Gotta get some, water. Please. Water, please. Okay, guys. I'll see you guys on my next vlog. Bye.